Info bencana alam gempa bumi hari ini. Gempa kuat mengguncang wilayah barat daya Nabire, Papua, tanggal 26 Juni tahun 2022. Pusat gempa berada di darat. Gempa dirasakan kuat oleh warga Nabire dan sekitarnya. Diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 3,5 magnitudo dengan kedalaman 10 km di wilayah barat daya Nabire. Gempa terjadi pada Minggu sore, tanggal 26 Juni tahun 2022, pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berlokasi di darat, dengan koordinat gempa di lokasi 3.63 lintang selatan, 135.70 bujur timur, atau tepatnya berada di jarak 15 km barat daya Nabire, Papua. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal, kata Kepala BMKG wilayah Nabire. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh tingkat guncangan Sakemap BMKG, dan berdasarkan laporan dari masyarakat, dampak gempa berupa guncangan dirasakan dengan skala 2 MMI di wilayah Nabire dan sekitarnya. BMKG mencatat, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Apakah kalian termasuk warga yang merasakan gempa di Nabire? Silakan tulis di kolom komentar. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa yang mengguncang wilayah Nabire tersebut. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga warga Nabire dan sekitarnya baik-baik saja.